Hingga hari Selasa siang, dua pimpinan Provinsi Lampung masih belum terlihat di kantor pemerintahan Provinsi Lampung. Hanya terlihat sejumlah persiapan untuk halal bihalal yang direncanakan digelar hari ini. Ketidakhadiran dua pimpinan Pemda Lampung selama dua hari pasca libur Lebaran diakui Biro Hukum Pemda Lampung karena keduanya memiliki agenda di luar daerah. Walaupun agenda gubernur bertemu dengan seluruh jajaran karyawan-karyawati baik di provinsi maupun kabupaten kota, memang sudah kita atur jadwalnya pada hari Rabu. Termasuk halal bihalal. Ya, halal bihalal. Kalau apel memang teragendakan Sekda yang mengambil kemarin selaku pimpinan tertinggi di provinsi. Kalau untuk Wagub? Wagub menghadiri undangan juga dari masyarakat.